sering nyanyi-nyanyi bareng di sini, bro. Kangen gue sih lo sama Discord. Nanti lah kita buka lagi. Cuman karena gue tahu Discord tuh gak menghasilkan banyak, jadinya gue omitin ini terus. Karena ujung-ujungnya gue butuh buat bayar listrik, bro. Gimana lagi? Gue listrik gue bunyi terus tokennya. Yang penting cuan dulu gak sih? Iya. Yang penting cuan dulu, bang. Yo guys, yo worry. Si Marsha, temen juga. Yo worry. I just wanna say happy birthday to you, man. Makasih. Pakai bahasa Indonesia aja lah, Shal. Open cam. I can't, man. I can't open my cam now. Kenapa lagi bugil lo? Boleh. Say what again? Open, open cam, Marshall. Yo, cowboy. Hey. How can I open my cam, man? Kenapa sih ini ke orang... Ini dia. Maybe. Kayak abis puasa seminggu ini. Lemes banget. Lemes banget kayak abis puasa seminggu. Tai lupa. Halo, Ray. Pak, sini, Bang. Sini, Bang. Sini, Bang. Sinilah. Bawa ini loh, kursi lo sini. Ini kayaknya udah siap deh. Ini nih. Itu Cita. Coba ya. Bukan. Cuma lagu. Tempo. Nanti muncul Dep. Nanti dia muncul di sini. Nah, ini belum muncul. Karena dia belum join. Wah, lot of people. Kopal orang satu jadinya kayak gini. Why they sit there? I'm tripping. I'm not tripping, gang. Punya dia ini. Iya. Habis hari ini. Ini bukan. Ini. Coba. I'm not. 3 bulan. Happy birthday, Ari. Thank you, Lauren. Ucapan aku buat kamu semoga sukses terus. Amin. YouTube-nya makin viral terus. Amin. Apapun usaha yang kamu mau lakukan di masa depan, semua pokoknya dilancarkan dengan baik. Amin. Thank you. Semua keluarga sehat-sehat, dibeli rezeki, diberi kesehatan, nggak ada yang sakit semuanya. Amin. Dan pokoknya kamu juga selalu sehat-sehat terus. Tim-tim buat tim-tim kamu semua sehat. Amin. Terus dengan kebaikan kamu semua yang telah kamu lakukan sampai detik ini, semoga dibalas berlipat-lipat ganda berjuta puluhan. Puluhan miliar. Amin. Amin. Kesannya. Happy birthday. Ya boleh. Kesannya. Lu tanya kesan. Ya lu tanya lah. Kesan ketemu Ari gimana, Aurel? Tuh, pertama kali kesan pertama kali ketemu apa ya. Pertama kali Om ya? Pertama kali ketemu ya? Pertama kali Om ya ketemu bebas lah. Pertama kali ketemu? Ih, diem aja. Pertama kali ketemu. Ketemu di Ome apa ketemu in real life? Di Ome. Gimana? Tukang gombal. itu emang kerjaan aku, Rel. Ya kan aku enggak tahu pertama kali. Oh iya benar. Kamu enggak tahu kalau ke live streaming ya? Enggak tahu. Iya. Yeah. Tapi aku ada feeling soalnya kelihatan. Kayak YouTuber di bar. Harus Candy sama Candy gitu. Tapi waktu itu memang pas aku cerita dikit ya guys ya. Pertama kali ketemu sama Aurel itu kalau enggak salah jamnya sekitar jam 2. Dan kondisi itu agak susah banget nyari orang-orang yang bisa diajak ngobrol. Karena ada kita kualitas. Kita kan pasti nyari kualitas kan, yeah. Kalau buat nyari strangers kan. Yeah. Nah, tiba-tiba Aurel datang. Kayak gini. Kayak pengen skip-skip enggak gitu loh. Aku inget banget. Dan sampai aku masih inget pertama pick up line yang aku ngeliatin aksesorisnya. Dia ke rumahnya kan ini banget ya. Kayak apa namanya, beda dari yang lain lah gitu. Aku ngeliatnya itu banyak aksesoris sana. Aku bilang sama dia, itu aksesoris paling cantik apa tuh? Dia mana? Kamu. Malu Aurel. Iya. Nah, dari situ obrolan makin cair. Akhirnya ketemu, kita ngobrol langsung 1 jam ya Aurel. Enggak tahu berapa lama. Lama, lumayan lama. Lama kita ngobrol. Dan setelah itu baru agak besar ya, dan dia kan, ya habis di situ dulu si Aurel digombalin, akhirnya dia bisa gombal balik segala macam. Akhirnya kita IRL ketemu pertama kali itu yang
Ya? Seru. Iya, pertama kali seru. Nah, terus itu WRL-nya di live streaming ya? Yang aku tiba-tiba datang dari Tahu Crispy kan? Iya, ya, kayak Tahu Crispy. Dari rumah. Iya, benar. Ya, dari rumah. Ceritanya banyak sih, masih Aurel sih asli sih. Ceritanya banyak banget asli. Soalnya sering-sering juga ya, Ria. Sering juga, betul. Gagal Tahu Crispy ditantang buat ke rumahnya dia. Karena emang waktu itu ada challenge. Udah masuk ya? Gimana? Oh, udah. Ini. Oleh sebentar ya. Iya. Iya, ada challenge kalau kalau seandainya disuapin, aku udah berangkat sana. Berangkat langsung demi disuapin sama Aurel. Nah, di situ pecah banget sih. Si Aurel lagi lihat di TikTok. Kalau enggak salah dia nembus sekitar 6.000 viewers. Dan itu pertama kalinya aku dapetin viewers 8.500 sama Aurel. Dan sama Aurel juga aku ngedapetin trending 3 kali berturut-turut. Wih. Trending berturut-turut, FYP berturut-turut karena Aurel. Cuman minta WA aja FYP. Modusnya thumbnail. Iya, modusnya thumbnail. Modusnya thumbnail FYP. Pertama kali itu sama bukan pertama kali. Kita sering di video lah Aurel. Makanya sering. banyak cerita sama si Aurel. Iya. Ini thank you Ari. Aurel salah satu yang bikin channel Ari Agassi melejit sih Aurel. Aku harus akuin itu Aurel asli. Kalau mungkin kalau kamu enggak mampir di Ome TV, enggak mampir di YouTube aku, mungkin aja aku enggak sebesar sekarang. Jadi makasih banyak buat Aurel Apit. Mele, thank you banget. Thank you. Sama-sama juga. Thank you. Terus, next, dia mau ngomong atau tidak? Dia? Datang. Ayo silakan. Bercanda dia, bercanda. Lah, gini.